Halo, tentu Anda masih penasaran dengan bahasan saya soal seorang yang bernama Li Qingyun yang mampu berumur sampai 256 tahun. Luar biasa kan? Kalau kita lihat zaman sekarang mungkin orang bisa sampai 4, 80 tahun, 85 atau mungkin beberapa orang bisa mencapai 90 tahun. Nah ini tentu luar biasa. Li Qingyun itu hidup di dinasti Qing 1677 sampai 1933. Pada waktu itu, pada tahun sekitar 1930-an, banyak orang barat ingin tahu apa sih rahasia di Chingin bisa sampai 256 tahun. Padahal pada waktu itu rata-rata umur manusia sekitar 60-65 tahun. Beberapa 70 tahun. Nah, akhirnya mereka menemukan dan Lin Chingin menyampaikan rahasia tersebut, rahasia panjang umurnya kepada semua kahlayak umum. Ada empat rahasia yang pertama adalah satu Hidup selalu tenang Atau hidup memiliki pikiran yang tenang Apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam gejolak kehidupan pun selalu dia harus bisa tenang Nah Bapak bagaimana tenang? Orang kan tentu tidak bisa tenang Nah dia ada resepnya yaitu bermeditasi, bercikung nah, Saya akan memberikan Anda yang resepnya lebih mudah daripada meditasi dan cikung tentu bagi beberapa orang mendengar kata meditasi aja, hah, ini harus duduk 30 menit, duduk satu jam, saya nggak punya waktu, saya udah terlalu sibuk. Nah, saya menciptakan khusus resep bagaimana supaya tenang, yaitu yang dikatakan angkanya 5, 20, 10. Sekali lagi, betul-betul catat 5, 20, 10. Apa maknanya? 5 kali lima 5 hitungan kita menarik nafas tahan nafas sampai hitungan 20 waktu buang nafas harus dalam hitungan 10 Oke paham tarik nafas 5 harus selesai tahan nafas 20 dalam hitungan 20 kemudian buang nafas hitungan 10 saya praktekkan ya contoh

kemudian ulangi lagi. Ini punya dua tujuan. Satu tujuan adalah untuk ketika kita cepat menarik nafas, kita mengembangkan otot paru kita menjadi baik. Waktu kita tahan, maka terjadi sirkulasi oksigen ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita panas. Tadi kalau Anda betul-betul mengikuti, Anda akan merasa pasti tubuh Anda panas. Nah, ketika kita buang nafas hitungan 10, kita mengeluarkan semua CO2 dan semua kotoran-kotoran kita melalui napas kita. Nah, coba lakukan, ya. tiap kali anda punya waktu, entah anda sedang menonton YouTube atau sedang mendengarkan, melihat channel saya ini atau video saya ini, coba anda praktekkan kapan anda sempat. Nah, kemudian resep kedua, yaitu duduk seperti kura-kura. Kita tahu kura-kura, ini yang disebut kura-kura ini kura-kura yang di Galapagos gitu. Dia bisa sekali duduk bisa 7 10 jam 10 jam 7 atau 10 jam tanpa bergerak. Apa maksudnya? Di dalam kehidupan ini kita janganlah terlalu ambil pusing dengan kehidupan sehingga kita emosi. Kita harus menekan emosi kita sehingga emosi kita bisa selalu tenang. Resep ketiga. Resep ketiga ini katakan Berjalanlah seperti burung merpati. Kita tahu kalau burung merpati itu jalannya itu santai, ringan sekali. Apa maksudnya? Kita hidup boleh punya cita-cita, kita hidup boleh punya target, tapi ya sedikit serius dan punya rasa humor. Karena dengan tidak serius, dengan punya rasa humor, dengan fun, maka hidup kita menjadi ringan, hidup kita menjadi beraneka warna. Yang keempat, katanya, tidur seperti anjing. Ya, jadi kita harus tahu bahwa ada jam-jam tertentu misalnya jam 9. Itu adalah jam ketika hormon melatonin itu keluar. Jadi kalau kita tidak tidur sekitar jam 9, kita bahkan tidur jam 3, maka kehidupan kita tidak berkualitas. Bagaimana kita bisa panjang umur kalau kita bertentangan dengan Hukum Alam Semesta. Ketika melatonin keluar, harusnya kita bisa tidur dengan lelap. Tapi kita sibuk dengan kehidupan sehari-hari. Nah, saya pikir ini adalah empat rahasia yang penting sekali, sehingga pada waktu itu majalah Time sengaja mencatat empat rahasia itu. Anda bisa mencari di Google, ketik Li L I Qing eh, Q i n g Yun Y u n n Li 256 tahun. Nah, anda di situ akan menemukan rahasia yang saya sebutkan itu. Oke, okay, sekarang anda telah tahu rahasia bagaimana sehat dan panjang umur. Apakah anda ingin melihat, mendengar tip-tip ataupun pengalaman hidup selanjut, saya yang selanjutnya, konten saya selanjutnya? Nah, kalau pingin. Apakah boleh saya meminta Anda untuk follow, share, dan like video ini? Oke, sampai ketemu. Semoga Anda selalu sehat, memiliki hubungan yang berkualitas, dan selalu bisa berbagi.